Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang cara bayar tagihan Shopee Pay Later dengan saldo Shopee Pay. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk bayar tagihan Shopee Pay Later dengan saldo Shopee Pay, pertama-tama kita buka aplikasi Shopee-nya. Jangan lupa untuk update terlebih dahulu supaya nanti pada proses pembayaran Shopee Pay Later-nya berjalan dengan lancar. Oke, inilah dia tampilan dari Shopee terbarunya. Untuk membayar tagihan Shopee Pay Later dengan saldo Shopee Pay, pertama-tama kita masuk ke menu saya untuk mengecek apakah kita mempunyai saldo Shopee Pay-nya. Caranya masuk ke menu saya, lalu pilih di sini ada Shopee Pay, kita klik. Nah ini, akun Shopee Pay saya mempunyai saldo sekitar 98.000. Oke, selanjutnya kita kembali aja. Nah, selanjutnya untuk membayar Shopee Pay Later-nya, kalian masuk ke menu dompet saya ada SPay Later, kita klik. Masuk ke menu SPay Later. Nah, di sini kredit saya ada Rp1.870.000 dan rinciannya bisa kalian lihat. Nah, di sini jumlah yang harus dibayarnya masih untuk bulan ini itu adalah masih Rp0. Nah, di sini ada tagihannya akan diterbitkan pada 15 Juni 2020. Kita klik aja. Jumlah yang harus dibayarnya, nah ini tagihan bulan ini masih kosong. Nah, untuk tagihan bulan depan itu Rp93.000. Nah, saya akan mencoba membayar tagihan Shopee Pay Later untuk bulan depan dengan saldo Shopee Pay saya. Nah, tanggal jatuh temponya itu setiap tagihan Shopee Pay Later itu setiap tanggal 25. Dan akan muncul tagihannya itu tanggal 15. Jadi, ada waktu 10 hari dari munculnya tagihan sampai tanggal jatuh tempo. Langsung saya akan membayarnya, langsung aja klik bayar sekarang. Rp93.000. Nah, di sini kita ubah metode pembayarannya karena akan membayar dengan Shopee Pay. Nah, kita klik Shopee Pay-nya lalu kita konfirmasi. Langsung bayar sekarang. Kita tunggu. Masukkan PIN Shopee Pay-nya. Berhasil. Nah, lihat pembayaran berhasil. Kita klik OK aja. Nah, lihat status pembayarannya berhasil. Kita lihat SPay Later sayanya. Apakah udah? Nah, ini lihat untuk kreditnya bertambah kayaknya dan tagihan bulan depannya menjadi Rp0. Oke, itulah dia cara bayar tagihan Shopee Pay Later dengan saldo Shopee Pay. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.